Halo guys, balik lagi dengan Nightmare P. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman kesukaan gue yang ada di sini. Baiklah, sebelum saya kasih tahu, kalian harus. Nah, di sini bukan saya mengharuskannya, tapi di sini saya lupa. Nah, ini dia. Di sini saya udah pada di versi 791. Oke, di versi baru. Di sini di versi baru ini terdapat ada dunia baru yaitu Penny Pursuit Mode. Di sini kita akan melawan Dr. Zombos. Baik. Di sini roman ada kayak ini zombie tersebut ya kayak di romannya kayak di roman apa itu. Yang memakai baju gimana itu? Baju kayak gimana baju pelindung ya. Nah, di sini kita mendapatkan tanaman baru yaitu Scarputing Dartico. Dartico itu kayak landak apa mungkin? Karena saya nonton tuh bentuknya kayak landak. Dan di sini ada pinata baru, Jalan Epic Quest, Sisi Improvement, dan terima kasih sudah bermain. Oke. Itu saja. Sudah tidak ada lagi. Oke, guys. Yang belum main ini kita mainin. Oke, coba kita main. Tapi sayang pakai sinyal ya guys. Kayak di arena tuh dia harus pakai menggunakan internet. Oke guys. Oh, dunia baru guys. Gua gak tahu. Oh, dulunya gua di mana itu ya? Dulu gua punya tempat kayak bukan kayak gini, guys, tapi kayak udah lama. Kayak dibajakan bagaimana kalau astaga. Ih, malah sikat gigi. Oke, okay, guys. Di sini mungkin lain waktu saya main. Bentar, baiklah di sini ada Roman Romance 4 hari lagi. Oke. Okay. Di sini gabungan ke apa ya guys? Karena tempatnya dunia ini. Saya tidak tahu ini kegunaannya apa ini. Nah, ini dia nih. Saya sudah main ya guys. Oke, gua kagak tahu kagak jelas. Oke. Jangan sebentar dulu. Kita main, kita akan mendapatkan. Tunggu, gua belum jelasin yang lainnya lagi. Aduh. Di sini kita harus memainkan ada 3 mode. Mode muda, mode sedang, dan mode itu ya. Mode apa ini? Mode susah. Di sini kalau mode sudah mode muda itu enggak kayak ip gitu ya, mudah sekali. Kalau yang ini kayak biasanya, sedangkan ini sangat susah. Jadi gua enggak tahu lawannya besar kapan. Di sini ada jenis-jenis modenya kita lihat. Kalian bisa lihat ini. Oke. Di ini ada ZPS itu ada rahasia. Kita akan setelah kita main kita mendapatkan ZPS yang tadi saya tunjuk. ZPS ini kita main dan sampai 100%. Setelah 100% kita bisa melawan zombos. Mungkin 3 kali ya. Baik. Di sini sama kayak arena, tapi sayang ini agak beda ya. Agak beda dia. Baik, di sini kita coba cari Dartico. Wah, lupa gua enggak perhatikan Dartico. Dartico, di mana kamu? Aduh, keluarlah sebelum saya menggigit kau. Baiklah. Tidak ada ya, guys. Cuma otomato saja. Mungkin di versi yang lain ke apa ya. Dulu saya juga pernah ingin mendapatkan otomato, tapi sayang atau versinya kayak yang mereka udah kasih tahu ya guys, saya belum mendapatkan otomato. Setelah versi selanjutnya baru saya mendapatkannya. Baik, di sini saya akan jelaskan jenis tanaman apakah yang saya sukai. Pertama, saya suka yang jenis pizuter ya guys, alat penembak kayak tembak kayak gini sama ini. Ini
Dulu saya ingin ini, tapi saya itu dibeli pakai uang, bukan pakai diamond ya. Harus dibeli pakai card, apa itu, harus pakai uang beneran, uang sungguhan ya. Nah, yang ini dulu saya ingin sama yang ini. Tapi sayang, gua pernah versi itu. Pertama, saya sudah dapat ini. Waktu saya ganti versi, semua datanya hilang dan saya tidak bisa ngapain. Nggak bisa bermain, harus dari awal lagi. Dengan ini dulu saya tidak tahu ya, Sekhtit dan Deleon. Dulunya saya tidak tahu kegunaannya, tapi saya sudah tahu. Nah, di sini saya melihat banyak, ada sebagian tanaman yang tidak memiliki lambang. Misalnya ini, time warp. Ya, ini kayak apa nih, kayak remus, kayak menghilangkan zombie, tapi dari awal ya, tapi saya tidak ada lambang. Sama kayak ini lambangnya jenis apakah? Lily pad. Hampir sama namanya. Ini power lily, itu lily pad. Kembaran kapa? Ini bunga kapa? Ya, bunga teratai. Di sini saya tidak tahu tentang kegunaan aloe ya. Dan ini tidak tahu lambangnya apa. Yang penting mungkin dia munculkan bunga ya. Baik. Yang saya suka itu cuman alat yang kayak bijuter gini ya. Bijuter. Ya, ini lagi dulu saya ingin sekali. Aduh. Dan ini yang paling saya suka ini. Dulu saya ingin sama yang ini. Saya ingin sekali. Ini lagi, ini lagi, ini lagi. Saya ingin sekali. Oke. Sisanya saya tidak suka. Ya, memang alasannya itu. Dan saya suka semua Power Min ya. Yang ini dulu saya ingin sekali, tapi saya kira dia itu pakai diamond, ternyata pakai seed ya. Kita harus kumpulkan seed ya. Ini ya, saya suka dulu ini sama ini lagi. Dan di mana, what the, aduh, ini dia. Kenapa terdampar sekali kau di situ sama ini ya. Dulu saya ingin ini ya, yang pakai seed ini, tapi saya tidak tahu kenapa saya bisa tidak. Kenapa sih saya tidak tahu cara kegunaan? Dulu saya tidak tahu kegunaan yang ini ya. Saya kira Slimpy cuma nembak. Setelah saya dapat gini, ternyata dia kayak meriam gitu. Kalau ini hampir sama kayak kompor ya, tapi dia nembak pakai kepalanya zombie. What the? Kalau yang ini agak kayak Grimrose kayak gitu ya. Grimrose mana nih? Nah, Grimrose. Ya, hampir sama ya. Tapi kenapa saya menurut saya agak sama? Karena Grimrose ini kayak membuat bayangan di bawahnya zombie. Sama bila ini zombinya mendekat, dia akan bikin bayangan. Saya kira dia akan makan. Oke. Okay. Upizute. Saya ini agak beracun ya. Agak beracun, beracun sekali. What the? Makanya saya enggak mau berdekat. Tapi agak kenyal-kenyal gitu ya. Tuh. Kayak agak kenyal-kenyal. Bukan jelly. Nah, sedangkan ini saya tidak tahu impir itu kegunaannya apa sih. Saya tidak tahu ya. Mungkin di lain waktu saya akan menggunakan. Baik, itu saja tanaman yang saya suka. Semoga saja kalian di lain waktu saya akan menghibur kalian. Mungkin di next episode saya bakalan membuat tutorial ya guys. Tapi sayang, sebelum saya membuat tutorial dulu, saya sebelumnya kalian harus komentar apakah saya bikin tutorial atau lanjut di episode. Oh ya, episode Plants vs Zombies-nya lagi dibikin ya guys. Jadi mohon bersabar ya. Oke, baterai masih. Sudah dilihat kan jamnya. Ah, nge-lag, sabar. Baiklah, di episode kali ini saya terlalu banyak tugas ya. Ini dia nih, saya sudah lama tidak main. Dan suruh. Oke. Saya jarang sekali main yang kayak ini ya. Saya jarang main arena ya. Jarang sekali karena harus menggunakan sinyal atau itu. Sinyal atau, aduh, gimana lagi ya. Oke, di episode kali ini sampai segini saja. Sampai berapa menit ya? Sampai 10 menit ya guys. Oke.
Sampai jumpa di lain waktu, guys. Bye-bye. Mungkin kalian komentar ya, gua akan membuat tutorial atau tidak. Nih, dadah.